Guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran, Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki tinjau dan cek kesiapan pos pengamanan dan pelayanan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Adapun lokasi yang dilakukan pengecekan oleh Kapolres adalah pos pengamanan mulai dari Kota Kuala Tungkal hingga perbatasan Jambi Riau. Beginilah suasana peninjauan pos pam pelayanan Hari Raya Idul Fitri di Jalan Lintas Jambi Riau perbatasan Merlung. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan bahwa pengecekan arus lalu lintas, pos pam dan pos pelayanan ini untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana maupun petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan menjelang arus mudik Lebaran. Karena perlu dipastikan kesiapan sarana dan prasarana serta layanan publik dalam pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Demi kelancaran arus lalu lintas, kenyamanan saat mudik Lebaran, dan saat masyarakat berkunjung pada objek wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari Polres Tanjung Jabung Barat berserta BPU terlibat operasi Ketupat 2024 melakukan pengecekan jalur dari perbatasan Provinsi Riau sampai di perbatasan daerah Provinsi Jambi. Hari ini kita mengecek titik-titik yang kita anggap rawan, tikungan, tanjakan, maupun jalan-jalan rusak. Kita lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa jalur ini berjalan mulai dari Riau ke Jambi, Palembang, kita dalam kondisi siap dan masyarakat bisa melalui jalur dengan aman dan nyaman. Ya, terima kasih. Lebih lanjut, Kapolres Agung mengimbau kepada para pemudik untuk menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, untuk memastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit atau tidak mengantuk, dan jika mengantuk dapat beristirahat di pos pam pelayanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dengan demikian, perjalanan mudik sampai tujuan dengan selamat, pulang dan pergi menuju ke kampung halaman pemudik. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.